Ini dari kantor wali kota. Kita masuk ke dalam langsung ya. Ini bukti ya, begini cantumin namanya. Iya, udah sampai masuk. Sampai kabar orang ini. Iya. Enggak, mereka nunggu surat ini sampai masuk ke kita udah ada orang turun ke bawah menerima surat kami, kami bilang seminggu lagi kami ada kabar dari kami. Itu kami mau dari. Ini kami masukkan dulu ya. Ini apa tuntutan mereka dan kalau tuntutan mereka kan sebenarnya ingin segera dipindahkan karena mereka sudah terlalu lama. Tapi kan yang perlu menjadi catatan bagi kita bahwasanya Indonesia ini bukan negara yang meratifikasi konvensi. Jadi kita tidak bisa menerima mereka kalau untuk negara Indonesia. Tapi kita hanya negara singgah tempat penampungan. Medan ini kan salah satu tempat yang dituju untuk penampungan. Secara fasilitas mereka sudah dilayani melalui AWR. Baik penginapannya, kemudian kebutuhan mereka sudah difasilitasi. Dari pemerintah kota sudah memfasilitasi mereka juga di bidang kesehatan. Mereka dibantu vaksin juga. Kemudian kalau ada pelayanan lain kesehatan mereka dibantu. Bahkan anak-anak mereka juga sudah ada yang bersekolah di Medan. Difasilitasi. Tapi kan memang pemerintah kota kan memang tidak bisa mengambil keputusan terhadap ini. Karena ini kan menyangkut negara ketiga yang menerima. Hanya negara ketiga yang bisa memberikan keputusan kepada mereka. Di tahun ini pun sebenarnya sudah ada yang berangkat juga keluar Medan. Ada berapa? 17 orang dari Afghanistan ya. Oh iya. Totalnya itu 134 tahun sudah berangkat. Tahun ini? Ke negara ketiga tadi. Ke negara ketiga. Ada yang ke negara ketiga. Ada yang ke Jakarta untuk proses resettlement-nya. Tapi itu sudah keluar Medan lah. Kalau tadi Pak, isi yang mereka tuntut sebenarnya apa? Mereka pemindahan itu. Pemindahan. Iya, pemindahan. Cuman nggak mungkin semua lah kan gitu. Kan namanya juga yang membutuhkan negara ketiga kan ada kriterianya. Misalkan tahun ini misal dapatlah kita 100 orang misal. 100 orang untuk resettlement. 100 ini kan dibagi-bagi. Tidak untuk Afghanistan dan tidak untuk Medan tapi seluruh Indonesia. Mereka yang tidak maklum terhadap hal ini gitu. Makasih Pak. Bapak boleh tahu dengan siapa? Odi. Kabid Kewaspadaan Nasional. Oke, terima kasih.